Halo guys. Jadi hari ini kita sama istriku, temanku, kita akan vlog alor Bukit Tinggi. Bukit Tinggi banget. Bukit. Ini non halal. Bukit Bintang, sorry guys. Kesempatan kali ini kita akan mencoba Musang King. Musang King durian dong. No way. Inilah keramaian alor. Jadi kalau nggak ngomong, nggak tahu lo orang. Mai 50. Lai. Jam setengah satu. Ah, masa? Iya. Jadi di alor ini banyak makanan non muslim juga, tapi banyak juga yang muslim. Kalau ada label halalnya, santap guys. Oh, kamu gak cinta mati dong. Sorry. Apa? Ini yang aku bilang kacang. Buah berangan goreng. Buah itu. Bukan kacang almond. Berapa? Sangking guys. Itu punyanya kakek Tok Dalang. Kita coba ke tokonya Musang King. 168 store. Bukan toko yang Musang King, Oneng. Kamu jangan terlihat. Nah, ini tempat kopi. Oh iya, ini durian. 24. Ini ada payung, guys. Beli. Enggak ada. Oh, ini kami udah beli. Di sini 21 ringgit. Di sana 19. 23. Salah. Berarti mahal dong gitu. Iyalah. Tapi ini kita. Ini kalau kalian ke Malaysia, kalian bakalan menjumpai perbelanjaan ini. Apa jumpai perbelanjaan? Biar aja lah, aku yang nge-vlog kok kamu ya sih. Ini guys. Nah, di sini ada Indomie soto, guys. Indomie itu sangat terkenal, guys. Maggi. Oh, ya, ada. Tapi mau ambil cepat-cepat. Ini Indomie, guys. Tapi saranku jangan Maggi. Ini, guys. Kimchi. Kurang pedes. Ini Indomie, guys. Kimchi pedes. Pedes. Semalam aku makan enak. Bungkusannya itu kan kamu makan Maggi rasa kari ya, nggak pedes. Pedes.
Oke guys, kita lanjut perjalanan kita. Jadi Alor ini sampai jam 4 pagi ya guys. Ini ada kue manis dimsum. Udah mulai sepi guys. Thank you.